Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya tentang budidaya tanaman. Hari ini kita akan melakukan pemangkasan anggur pekonur. Ini cuacanya panas, tapi ya ada gunturnya karena ini ada UV-nya. Berani kita potong. Nah, ini pekonur yang RS-nya menggunakan Ramsey. Ini nanti kita potong 2-3 mata tunas, 1, 2. Nah, ini bagusnya sepertinya. Kita potong di atasnya. Ini pokoknya nanti daunnya kita habiskan. Nah, kalau yang kecil-kecil ini buang saja. Ini saat kita jadikan 2 aja. Ini masih muda, kita coba 2 sini ya. Ini kita habiskan. Ini 2. Ini juga 2. Ini 2. Ini habis. Yang muda-muda ini kita habiskan. Ini gede nih, kita ambil 2 juga. Ini nanti daun ini kita habiskan semua ini. Nah, biar kelihatan bersih. Sering ke sini. Ini banyak yang enggak keluar tunir ini.
nanti kita akan pecahkan menggunakan door mat. Nanti penggunaannya akan kita upload pada video berikutnya. Nah, ini ramsey 4 pohon ini ya, yang batang bawah ramsey. Yang di sini menggunakan Viro 3. Ini sendirian, jadi agak pelan-pelan motongnya. Nah, ini kalau yang kecil seperti ini kita buang nggak apa-apa ini. Kita nanti pecahkan menggunakan bat ya. Karena tunirnya kecil banget. Nah, ini batangnya udah tua nih. Ambil berapa ya, 1-2 aja. Ini 2 juga. Nah, ini gede. Ya, ini yang batang bawahnya Viro 3 tadi. Satu di sebelah sana, belum kita potong. Yang kita potong tadi yang ini. Lanjut ke sini, ini yang batang bawahnya SO4 nih, segini. Ini jarang tunirnya, nanti akan kita pecahkan lewat batnya. Ini ada tunirnya di sini. Yang ini kita ambil 3 mata, 1-2-3, karena ini matanya menghadap ke atas. Mau kita ambil 2, ini menghadap ke bawah semua ini. Ya. Ini sama ini ke bawah, jadi kita ambil yang atas. Nah, ini karena ini nyamping. Ini juga nyamping, ini diambil 2 nggak apa-apa. Nah, ini yang batang bawah SO4. Yang ini batang bawahnya Talegi. Ada 2, 1 ke arah sana. Nah, yang ini kecil, yang enggak ras ini nih. Nah, ini kalau mata tunasnya kecil kita buang.
Nah, ini yang gede baru kita ambil nanti. Sini ya. 1 2 3 4. Enggak apa-apa 4. Karena matanya agak gede di sini. Terus ke sini. Ini 1 2 saja. Habiskan. Ini juga 2. Habis. Ini habis. Di ujungnya ini 2 mata. Ini panjangnya kurang lebih 2 meter ini. Ya, single cordon. Nah, yang sebelah sini RS-nya tag-nya lupa kemarin. Hilang, belum ditulis. Enggak ketahuan. Ada 3 pohon ini. Tapi tetap menggunakan RS impor juga. Sampai sini. Ini yang RS-nya kober. Tapi ini kemarin susulan. Jadi pohonnya masih kecil. Nah, sini yang 2 ini menggunakan 384 EM. Batangnya masih kecil. Nah, itu. Hmm, 384 EM. Kecil ini. Pindah ke sebelahnya. Ini. Ini. Sampai bersih seperti ini ya. Lanjut sebelah sini.
sampai bersih. Nah, ini daun-daun yang sisa kita buang. Pokoknya kita bersihkan. Nah, di sini ada yang bawa buah ternyata. Kita coba biarkan ya. Besok jadinya seperti apa? Kita potong satu mata di atas buah. Ini dua mata. Habiskan. Ih, buah yang tadi nih. Semoga bisa matang ini. Yang ini yang belum buah, semoga bisa niru segera buah juga. Ya, ini kita tanam jarak 1 meter ini. Tapi kita adakan dua kawat sini, rambatan. Satu kita arahkan di sebelah sini. Ini. Yang satu ke sebelah sana. Nah, ini yang ke atas kemarin. Sisanya ada yang ke atas satu. Kita habiskan sekalian. Itu ya, itu nanti kita habiskan. Cuman karena posisinya di atas. Nih. 1 2 3. Potong. Ini 1 2 3, ini yang arah ke atas ini. 3. Potong. Ini 1 2 3, potong. 1 2 3. Nah,
itu ya, nanti kita bersihkan. Nah, ini hasil yang tadi setelah kita potong. Nah, seperti itu. Daunnya habis tak bersisa. Nanti yang masih ada di sana kita buang semua. Ya. Sampai di sini dulu video pemangkasan anggur baikonur dari saya. Nantikan video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari Metro Lampung.